Dan buat kamu yang membawa mobil, tenang aja ya, parkirannya ada di belakang sana. Waterboom Jatirasa ini mulai buka pukul 8 pagi dan tutup di jam 5 sore ya teman-teman. Jadi kamu bisa datang lebih pagi nih ke sini untuk seru-seruan bermain air. Nah ini dia tempat parkir mobilnya, luas banget kan? Jadi buat kamu jangan takut kehabisan untuk lahan parkir. Yuk buruan datang ke sini. Nah teman-teman, sebelum masuk kita mau antri tiket dulu nih guys. Tempatnya ada di belakang sana. Dan kita ke sini bareng kurucil-kurucil ini ya, rame nih. Diperiksa suhu tubuhnya ya, demi menjaga keamanan dan kenyamanan setiap pengunjung yang datang ke sini. Nah, pasti udah gak sabar kan pengen masuk ke dalam? Yuk kita langsung beli tiketnya dulu nih di sini guys. Masuknya itu
karena sekarang kita kesininya pas hari weekend, jadi harga tiketnya Rp20.000 per orang. Nah, untuk weekday kalian hanya cukup membayar Rp15.000 saja. Oke, sekarang kita langsung lihat-lihat kolamnya yuk. Dan kayaknya di sana sudah ramai banget, sudah banyak yang nih guys, buat kamu yang punya acara atau mau ngadain gathering ulang tahun arisan, boleh nih diadain di sini ada tempat khusus untuk acara-acara gathering ya, dan tempatnya juga sangat luas, pasti dijamin bakalan seru banget. Nah sekarang yuk lanjut kita lihat kolamnya seperti apa ya teman-teman, pasti udah pada penasaran banget kan. Pengunjungnya juga udah mulai rame nih teman-teman. Tapi tenang aja ya, tadi di depan kita sudah cuci tangan dan dites suhu tubuh. Jadi insya Allah aman lah ya untuk berlibur di saat COVID seperti ini. Buat teman-teman yang gak bawa bekal dari rumah, kalian tenang aja, di sini disediakan banyak kantin-kantin, mulai dari jajanan ringan sampai makanan berat tersedia di sini. So gak usah khawatir, yuk buruan datang ke sini, nikmati liburan kamu bersama keluarga yang pastinya tetap seru dan nyaman ya teman-teman. Di Waterboom Jatirasa ini ada 3 kolam ya teman-teman. Terdiri dari kolam balita, kolam anak, dan 1 kolam dewasa. Dan ini dia untuk kolam balitanya, ini kedalamannya kurang lebih 50 cm. Jadi buat bunda-bunda yang membawa buah hatinya ke sini harus tetap dalam pengawasan ya. Seperti di waterboom pada umumnya, di kolam anak ini terdapat air tumpah dan arena perosotan seperti ini ya teman-teman. Jadi menambah keseruan anak-anak saat berenang di sini. Untuk teman-teman yang kesini dari pagi, tenang aja, di sini ada musolanya juga loh, jadi tidak perlu takut ketinggalan untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan ini dia ya untuk kolam yang kedua, ini kedalamannya kurang lebih 100 cm. Di samping kolam ini juga sudah terdapat gazebo-gazebo yang sangat banyak ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau menyimpan barang bawaannya bisa langsung disimpan saja di area gazebo. Di kolam yang kedua ini terdapat seluncur yang cukup tinggi ya teman-teman. Dengan ketinggian kurang lebih 7 meter ya teman-teman. So buat kamu yang berani boleh yuk cobain perosotannya, dijamin seru banget. Sekarang kita memasuki kolam terakhir yaitu kolam dewasa. Di kolam dewasa ini kedalamannya kurang lebih 130 cm sampai 170 cm. Jadi buat anak-anak yang mau berenang di sini harus hati-hati ya karena ini cukup dalam loh. Itu dia ya 3 kolam yang berada di Waterboom Jatirasa Cikarang ini ya. Bagaimana teman-teman berminat untuk berwisata ke sini? Jangan lupa ajak saudara, keluarga, dan teman-teman Anda untuk menikmati liburan seru di Waterboom Cikarang Jatirasa. Dan sekarang saatnya kita berenang nih teman-teman. Ikutin terus ya video kita. Jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe. Thank you.
perabotan yang ada di belakang. Nah, ini lumayan tinggi banget. Berputar-putar. Ayo, kita cobain, kita naik ke atas. Meluncur ke bawah. Doain ya biar lancar meluncurnya. Rupanya seru. Ayo kita balik lagi. Supaya ini gak bikin takut tapi bikin ketagihan. Dan aku pengen naik lagi. Ayo kamu berani kan? Lumayan memacu adrenalin dan sekarang kita mau nyobain perosotan yang kecil aja dan ini juga lumayan seru. Ayo. A few moments later. Oke, teman-teman, tadi kita